Terima kasih karena memilih channel ini. Sebelum kita mulakan video ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang like, share, dan subscribe, dan aktifkan butang lonceng Anda agar Anda sentiasa mendapat info-info percuma pada setiap hari dari channel kami. Dan tinggalkan komen Anda karena komen Anda amatlah dihargai. Terima kasih. Seorang ahli parlimen UMNO BN hari ini menggelar Dr. Mahathir Mohamad Pejuang Langkawi sebagai bapa loncat kerana tindakannya menyertai beberapa parti. Menurut Abdul Aziz Abdul Rahim, BN Baling dalam keadaan begitu juga Pakatan Harapan PH tidak menegur tindak tanduk Mahathir selepas tokoh terbabit didakwanya mengkhianati rakyat apabila kerajaan dipimpinnya tumbang pada 2020. Membahas rang undang-undang RUU bagi mengekang amalan melompat parti, Abdul Aziz berkata selepas meninggalkan UMNO, Mahathir menubuhkan Bersatu sebelum menyertai Pejuang. Tak pernah sekali PH berani tegur Langkawi. Mahathir di dalam dewan ini kerana kesilapannya mengkhianati rakyat. This will come and go. Ini akan terus berlaku lagi. Ini berlaku kerana siapa? Kerana Langkawi seorang, katanya.